Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat buat Persikabo yang mana pada pertandingan malam hari ini menang 1-0 melalui titik penalti. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan sebenarnya pertandingan tadi berjalan dengan cukup berimbang meskipun kami bermain away, tetapi kesalahan pemain belakang yang mana sebelum pertandingan sudah saya wanti-wanti untuk tidak melakukan pelanggaran di lini belakang, tetapi mungkin dalam pertandingan dia mungkin buru-buru mengambil keputusan akhirnya terjadi nanti. Dan itu menurut saya satu-satunya peluang yang dimiliki oleh Tiran Singapura. Terima kasih. Ya, langsung komentarnya terkait pertandingan malam ini. Yang pertama, meskipun kita tidak berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertama, tapi kita jauh-jauh ke sini bisa dapat pelajaran dari pertandingan tadi. Kita akan evaluasi, kita akan benahi untuk pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.